Syedaralun Pasar Tani edisi Megang yang diselenggarakan di Kompleks Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Lampineng, Banda Aceh, Kamis 2 Mei 2019 diserbu warga. Salah satu spot paling ramai pembeli adalah daging segar dari Dinas Peternakan, serta sembako yang ditawarkan dengan harga yang lebih miring oleh Bulog Aceh. Selain sembako, komoditas yang paling laris lainnya di pasar tani hari itu adalah bawang merah, cabai merah, dan rempah-rempah serta bumbu masak untuk persiapan Megang. Salah seorang petani bahkan mengaku sudah melepas 6.000 butir telur. 6.000 butir laku dari hari ini aja. Berarti paling banyak nih telur. Selain harga, sayuran organik juga menjadi alasan lain warga berbelanja di pasar tani. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.